Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jawan Nos Channel. Hari ini Minggu tanggal 22 Oktober sekitar jam 7:30 pagi ya. Di sini saya di Kampung Glonggong nih. Saya akan coba memberikan tutorial untuk menerbangkan drone SJRC F22S Pro. Ya, jadi ini untuk video tutorial untuk para pemula ya, yang mungkin baru beli drone SJRC F22S dan belum tahu cara menerbangkannya seperti apa. Yuk, saya akan berbagi sedikit, bukan mengajari, tapi saya akan berbagi pengalaman saya cara menerbangkan drone-nya seperti apa. Jadi kalau nanti ada kurang-kurang ataupun salah, silakan teman-teman bantu komen yang benarnya seperti apa gitu. Oke. Bedanya. Pertama kita pasang dulu HP kita pada remote. Nah, di sini nih. Ini kita keluarkan dulu kabelnya. Kabel datanya untuk transfer data dari remote ke HP. Nah, ini. Ini kalau untuk kabel data ini ada macam-macam ya guys. Ini kalau ini kebetulan Type C nih yang sudah terpasang dan HP saya pun di sini Type C juga. Kita colok. Terus kita pasang ininya. Sticknya. Oke, kita taruh dulu. Terus kita keluarkan drone-nya. Nah, ini untuk awal kita akan menerbangkan drone. Jangan sampai lupa nih, guys. Untuk para pemula nih biasanya lupa ya. Jadi penutup gimbalnya harus kita buka dulu. Kalau kita lupa, tutupnya belum kita buka dan drone itu sudah kita nyalakan, biasanya kameranya itu akan error. Kita buka kakinya yang atas dulu, nggak apa-apa, yang bawah dulu juga bisa. Nyangkut, awas. Nah, setelah kita buka yang bawah, belakang, baru kita kakinya kita buka juga. Nah, kemudian kita pasang baterainya. Ya, lanjut guys. Setelah drone terpasang dan remote terpasang, HP-nya terpasang pada remote. Kemudian kita lanjut terbang ini guys. Nah, ini catatan untuk pemula nih ya. Jadi, untuk para pemula, jangan menerbangkan drone di area sempit.
atau di dalam ruangan atau dalam rumah. Itu sangat berbahaya, guys, kalau untuk pemula ya. Karena kita belum tahu orientasinya. Jadi jangan sekali-kali coba untuk di dalam ruangan ataupun di area sempit. Seperti di sini nih. Ini kan areanya luas nih. Om, Wes, yuk lanjut. Nah, ini areanya nih luas nih. Luas, jadi untuk pemula diusahakan areanya seperti ini ya, luas ya guys. Di lapangan juga bisa. Kebetulan saya di sini di jalan juga, cuman jalannya sepi, jadi masih aman. Pertama kita coba di sini karena jalanannya berdebu nih guys, jalannya berdebu, jadi paling saya coba di atas ini aja, di atas box, di atas box. Tapi kotor ya guys, kotor ini. Nggak apa-apa di sini deh, numpang deh. Tapi di situ ada rintangan, ada tiang lampu sama kabel. Jadi kita harus menjauh, guys. Nah, kita pindahkan aja videonya. Nah, ini guys, ini karena jalannya berdebu, saya coba take off di atas box. Dan diusahakan ya guys, untuk pemula nih ya, kalau kita take off, diusahakan arah atau muka drone-nya tuh searah dengan kita. Jadi jangan seperti ini ya. Kalau kita untuk pemula itu akan bingung. Jadi kalau kita mau kita posisi kita ngadep ke sana, jadi drone pun harus ikutin ke arah sana. Jangan sampai kita ngadep sono terus drone-nya kemari, nanti orientasinya bingung kalau untuk pemula nih. Ya. Kita coba ke arah sana, hadapnya. Oke. Kita nyalakan drone-nya. Kelihatan ini enggak guys. Oke, drone udah nyala, terus remote kita nyalakan. Caranya gini. Pencet sekali, terus pencet lagi. Nah. Di sini nyala connecting. Connecting. Nah, di sini akan muncul nih. Muncul transfer hanya isi daya, transfer file atau transfer foto. Kita pilih transfer file. Nah, di situ langsung menuju ke aplikasi RCS F22S. Di sini kita klik control nih ya. Kita klik control yang ini, yang kanan atas, pojok kanan atas. Nah, di sini muncul langsung kameranya hidup nyala. Di sini sudah ready to fly, berarti ini siap untuk terbang. Tapi jika untuk area terbang kita ini area baru, diusahakan untuk pertama kita kalibrasi. Kita kalibrasi. Kalibrasi kompas nih guys. Kita arahkan ke pojok yang stick kiri, pojok kanan atas, yang stick kanan, pojok kiri atas. Nah, di sini kan muncul nih geomagnetic or calibration. Nah, cara kalibrasinya ini ada dua. Bisa diputar seperti ini, bisa
Ini cukup satu kali. Kalau untuk FJRC F22 ini udah bisa. Terus kita menghadap ke atas, putar lagi. Ini juga bisa, mau menghadap bawah juga bisa. Nah, untuk cara yang kedua, kalibrasinya bisa seperti ini. Kalau misalkan kita susah nih ya, lagi pegang, yang satu pegang remote, yang satu pegang drone. Caranya bisa begini, kita puter. Puter sekali, dia bunyi beep. Terus yang keduanya, kita hadapin ke bawah juga bisa, ke atas juga bisa. Kita puter lagi. Beep, nah, sudah. Setelah itu, di sini ready to fly. Setelah ready to fly, kita klik parameter nih guys. Ini yang pojok kanan atas. Biasanya kalau awal apa pertama penerbangan drone ini parameternya di sini ada untuk fitur beginner ya atau pemula. Jadi di sini settingannya penerbangan paling jauh 30 meter, tingginya cuma 30 meter juga, dan return altitude atau RTH-nya nih, ketinggian RTH return to home-nya itu 20 meter. Nah, karena saya ingin lebih dari itu, ini kita matikan. Tombol beginner-nya kita matikan. Quit the beginner mode. Yes. Nah, kita klik yes. Nah, di sini kita bisa atur nih flight distance-nya nih, jarak terbangnya bisa nyampe 3.500 meter atau 3,5 km. Terus flight altitude-nya dari 10 meter sampai 120. Nah, ini yang disarankan, yang diperbolehkan di Indonesia 120 maksimal. Untuk return altitude di sini dari 10 meter sampai 120 juga. Tapi kita di sini setting aja, nggak usah tinggi-tinggi lah karena di sini kan aman. Di sini aman nih. Kita setting aja di angka 60 lah, 65. Ya, kemudian kita save. Kita klik save, set successfully. Kemudian kita kembali lagi back. Nah, sebelum kita terbang untuk pemula nih, ingat ya. Jangan sampai lupa klik tombol rekam. Nih, yang di remote bagian bawah kanan. Soalnya kebanyakan pada lupa nih, kita udah terbang lama ternyata nggak direkam, itu sayang banget. Oke, di sini ready to fly. Untuk beginner atau pemula, diusahakan kita searah dengan drone. Drone-nya ngadep sana, ya kita juga ngadep sana. Biar nggak bingung. Yuk. Pertama kita take off. Pakai tombol yang kiri atas. Yang terapang ke atas, ya kita klik. Di sini muncul please unlock and take off. Slide to unlock. Kita geser ke kanan yang warna kuning ini. Dan drone akan berputar. Arming. Kemudian take off kita klik. Nah. Kalau kita pemula karena takut nih. Drone-nya takut goyang. Atau nggak stabil. Kita usahakan ditinggikan sekalian. Melampaui rintangan yang ada di sekitarnya. Misalkan di atas pohon atau di atas lampu. Nah, ini aman. Kita mundur ke sana, guys.
Hidronya kita deketin. Nah, ini saya ngasih tutorial dasar ya guys. Jadi di sini kalau misalkan kita mau foto, kalau mau foto ini rekaman videonya harus di stop. Jadi kita stop dulu, klik klik yang ini ya, yang tadi tombol rekam, klik video kan berhenti. Kemudian kita foto, kita pencet yang gambar foto nih, tombol foto sebelah kiri bawah di remote. Kita klik. Nah, dia foto. Kalau sudah kita foto, kita mau rekam lagi, kita pencet lagi yang tombol rekam. Nah. Kemudian di sini ada banyak fitur, guys. Ada banyak fitur. Di sini ada GPS follow, image follow, interest point, road rule, gas foto, gas record, zoom, lens angle, live, far fly, sky fly, spiral fly, obstacle, avoidance, filter, musik, VR. Nah, ini bisa pakai VR juga ternyata ya. Nah, di sini saya akan kasih salah satu atau dua ya. Ini saya coba yang interest point aja karena biasa itu yang dipakai, yang nanti kalau misalkan kita mau buat video-video sinematik itu yang akan dipakai biasanya interest point. Nah, interest point kita usahakan drone-nya di atas kita nih, kita terbangin dulu ke atas sampai melampaui ketinggian rintangan yang ada. Nah, misalkan kita mau interest point yang ini nih, tiang lampu deh. Nah, kita udah di atas tiang lampu, terus kita klik interest point. Di sini ada radius ya, radius 5 meter sampai 30 meter. Nah, kita setting coba di 30 meter ya. Kemudian kita side right fly. Nah, kita geser kanan. Drone-nya dia akan menjauh dulu, guys. Nah, sambil drone menjauh, radius 30 meter. Kita setting kameranya nih. Kita setting kameranya agar fokus ke titik yang akan kita putari atau kelilingi. Nah, drone-nya dia akan muter nih, guys. Muter berlawanan jarum jam. Di atasnya sini muncul tulisan start to go around. Jadi memulai untuk mengelilingi gitu ya. Untuk berkeliling. Kita coba stop, guys. Jadi kalau stop kita klik lagi nih. Yang interest point tadi klik. Terus kita munculkan, kita klik lagi. Nah, dia akan berhenti. Kemudian kita coba lagi yang
Farfly dah, kita coba yang Farfly. Yang di remote sebelah kiri nih. Nah, jadi drone itu akan menjauh ya. Kita kalau gitu kita deketin dulu deh. Kita turunin dulu. Kita cancel dulu, kita setting kameranya dulu. Kameranya biar pas ya. Nah, op. Oke, kita klik Farfly. Drone itu akan menjauh dari kita, guys. Farfly slide to start. Kita geser ke tengah kanan. Nah, drone itu menjauh, guys. Menjauh dari kita, guys. Itu tapi nggak jauh-jauh sih, dan otomatis di setelah selesai otomatis perekaman di layar itu mati, drone itu kembali ke awal tadi. Biasanya nah, drone-nya dia turun, guys. Turun ke awal tadi yang pertama kita Farfly, ketinggian yang tadi. Kemudian kita coba lagi GPS follow ya. Coba bisa apa enggak ya? Kita coba. Kita klik GPS follow coba. Drone-nya kita hadapkan dulu ke arah kita ya. Nah. Kita klik GPS follow. Wow, weak satelit sinyal. Oh, sinyalnya kurang bagus guys ternyata guys. Jadi nggak bisa. Kalau gitu kita coba image follow. Nah, image follow kita tipsnya under the adequate light circumstance keep the distance of aircraft from human body within 3 to 10 meters moving slowly at the same speed. Jadi kita jaraknya antara 3 meter sampai 10 meter dari kita ya. Dari badan kita agar dia mengikuti pergerakan kita. Coba kita klik kanan. Terus di sini kita tandai. Nah, coba kita jalan. Drone-nya dia ngikut nggak? Muter. Oh ya guys, jangan ikut guys. Jadi dia tetap stay di tempatnya. Tapi dia ngikutin. Jadi kameranya dia ngikutin, dia muter. Drone-nya muter. Nah, kita balik lagi. Drone-nya pun ngikutin balik lagi. Oke, kita matikan image follow-nya. Oke guys, ini waktunya sudah mulai panas nih guys. Sudah mulai panas. Kita take off aja guys.
Ini berhubung jalanannya berdebu, jadi take off-nya kita landing di tangan, guys. Caranya gini. Jadi yang tombol kiri kita tekan terus ke bawah. Tunggu dulu guys, ada motor lewat ya. Kita tunggu dulu. Om, ya. Nah, caranya take off di tangan guys, karena kondisi di jalan ini berdebu. Sayang nanti kan drone-nya kena debu, kemasukan debu, propellernya. Jadi kita take off di tangan. Caranya gini. Jadi tombol yang joystick yang kiri kita tekan ke bawah terus. Terus kita sambut dari depan nih guys. Dari depan kita ambil posisi badan yang bagian depan di belakang kamera. Jangan sampai terlalu ke belakang nanti propeller. Nah, kita turunin, kita sambut dengan tangan. Nah, ini aman guys. Kalau udah kita matikan guys. Matikan baterainya ya. Dan drone-nya. Kemudian kita matikan remote-nya. Kita stop dulu videonya. Oke. Kita matikan remote-nya. Pencet sekali, terus pencet dua kali. Tahan. Ya. Oke guys, jadi itulah tutorial singkat dari saya. Tutorial dasar ya, dasar banget nih. Untuk menerbangkan drone SCRC F22S. Tutorial dasar banget nih untuk para pemula yang belum belum paham cara menerbangkan drone. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe Yono Channel. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.